Oke, cuy, lagi geger banget dan rame banget tentang seorang pakai baju biru yang ada di belakang gue ini nih. Jadi mereka itu katanya itu adalah ketua salah satu gangster gitu, cuy. Atau apa ya, ketua salah satu perkumpulan yang ngebuat katanya nih orang-orang itu jadi takut gitu. Nah, ada yang mengatakan bahwa kejadian ini cuma kayak ngejokes gitu aja atau cuma bercanda gitu. Ada yang mengatakan itu real. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran, kenapa gitu ya yang foto di belakang gue itu menjadi viral gitu. Itu benar-benar kayak banyak orang itu yang jadinya kayak kepikiran gitu dan banyak yang bertanya-tanya kira-kira ada kejadian apa gitu ya di balik si jaket biru Adidas ini gitu ya. Kenapa di media sosial itu bisa viral di media sosial gitu ya. Dan dari kejadian ini, dari berita informasi yang bisa gue dapat gitu ya, ini cuma ya kayak ngejokes aja gitu. Ada yang mengatakan gitu dan ada juga yang mengatakan bahwa ini beneran, bahwa dia itu adalah ketua salah satu anggota komplotan yang aneh gitulah ya. Tapi ini parah sih ini gitu. Kalau seandainya dia bener jadi ketuanya ya lain gitu sih ya.